Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya Saukia Jumat TV. Oke, kali ini adalah episode-nya Mama Elmi. Kali ini Mama Elmi mau Shopee haul, kita unboxing. Jadi udah beberapa yang nyampe. Salah satunya ini apa aja yang udah dibeli di Shopee. Kita langsung aja ya, kita lihat barang apa aja yang udah dibeli sama Mama kemarin nih di Shopee. Udah ada beberapa, tapi kita buka yang ini aja dulu ya. Yang pertama, tarang, ini dari Hana Lutebe. Salah, semoga apa yang dipesan sesuai ya keinginannya. Kadang kalau buka unboxing yang kita pesan suka deg-degan ya. Pengemasannya cukup baik. Dia pakai ini loh teman-teman. Mudah-mudahan gak ada yang cacat. Kita perlu unboxing setiap kita belanja di online shop. Itu kita wajib unboxing dengan video ya teman-teman, karena jika ada sesuatu hal, kita mau klaim sesuatu, kalau misalnya ada cacat atau apa, kalau dengan video biasa. Tapi kalau untuk klaim tuker atau ganti baru, itu harus dengan video ya, karena salah satu persyaratannya. Tadaaa, ini wah, udah bisa dibungkus ya. Mudah-mudahan tidak ada cacat. Jadi kita dikasih juga ini ya, ini Hana, dan ini dia tasnya. Kita lihat dulu ya, ada yang cacat ya. Oke, pengaman seperti kayak solatif, bukan solatif, siapa yang namanya, pokoknya supaya nggak kegores gitu deh. Kita lihat lagi jahitannya. Dalamnya jadi dua kantong gini, dua sekat gini ya. Jadi ada dua sekat gini, dan ini bisa di resleting kembali, jadi aman dari copet. Jadi ininya di tengahnya kalau nggak salah kayak ada magnet ya, oh enggak. Jadi kuncinya di sini aja di pinggir. Tahanggi, lucu banget. Suka. Terima kasih tuh. Lucu ya warnanya. Dan dikasih tali panjang. Oke, kita amankan dulu ya. Oke, yang kedua. Yang kedua ini dari Kalisha Official Store. Isinya apa ya? Aku lupa. Kalau nggak salah sih celana anak-anak. Kita lupa. Buka dulu ya. Gimana bukanya nih? Ujung sama ujung ada. Oke, berarti harus buka tipis nih. Atau terkena ya isinya. Oh, gak salah ini celana anak-anak gitu deh, celana rumah. Celana rumah jogger gitu deh. Oh, gak salah ya. Aku belum lihat. Oke, ini dari Kalisha Official. Nanti kita taruh di deskripsi ya. Toko apa? Tokonya, nama-nama tokonya. Ini aku pesen buat celana siapa ya?
Kapsa celah kakak ini nomor 16. Tapi kayak kelihatannya kecil banget. Tapi udah ngambilnya kan hampir terdewasa. Gitu. Ini tuh aku pesennya nomor 16. Emang warnanya ya pesen yang ini. Dan mudah-mudahan muat. Nah ini buat kakak. Tapi menurut aku ini bahannya worth it lah. Bahannya worth it ya. Dan istilahnya gak kaku-kaku banget gitu. Gak kaku banget dan gak terawang. Yang paling penting itu adalah bahan ya. Yang bahan itu gak panas dipakai sama anak dan gak kasar. Ini murah harganya, kalau gak salah cuma 30 atau 40 ribu gitu ya. Ini harganya. Ya aku taruh harganya. Ini harganya murah. Nah, ini suka. Jadi emang, jadi aku tuh mau beli, tadinya mau beli 3, cuma karena takut gak sesuai gitu ya, gak sesuai sama ekspektasi aku. Karena kita kalau belanja suka ngeliat dulu ya, ngeliat dulu ulasan dari pembeli yang sebelumnya gitu kan. Nah makanya aku pesen dulu satu, kalau misalnya satu ini bagus dengan harga segitu, makanya aku akan beli lagi gitu nantinya. Kalau misalnya emang bagus dan ternyata harga segini, menurut aku nggak jelek-jelek banget hasilnya. Nah, untuk harga segini, jadi unboxingnya nggak dulu. Oke, selanjutnya yaitu unboxing yang ketiga, yaitu ini dari Delove ya. Ini dari Devo. Susah banget ini namanya. Dari Delove ya, dari Delove ya. Ini sama pesen juga di Shopee. Ini kalau nggak salah baju celana juga. Langsung unboxing ya. Orang. Cuma mudah-mudahan pesanan kali ini nggak ada yang dibikin kecewa kayak kemarin ya. Ini nomor 10 warna merah. Ini nomor 8 warna merah juga. Apakah ada perbedaan besar enggaknya? Bahannya bagus apa enggak? Mari kita buka. Buka nomor 8 dulu ya. Bahannya CCM. Ih, bahannya tebel, guys. Ini aku beli 3.000. Aku beli 30.000 satunya. Ini. Bahannya enggak tipis. Bahannya tebel dan enggak panas. Ini buat training celana olahraga dan buat misalnya piknik gitu ya, ke daerah-daerah dingin. Coba nih. Goyang. Tuh, keren kan? Nah, ini yang nomor 8 ya. Jadi kita buka nomor 10-nya. Apakah ada perbedaan ukurannya? Nomor 10. Ini nomor 10 ya. Dari Delove ya. Jauh beda, guys. Kita lihat ya. Yang di depan nomor 8, di belakang nomor 10. Ya, bedanya cuma segini. Jadi, bedanya cuma segini ya. Kalau misalnya ada yang mau beli lagi, mau beli, ikutan beli di Delove ya. Bedanya ukuran 8 sama 10 cuma beda istilah 4 cm, 5 cm lah. Dan kali ini aku senang karena sesuai ekspektasi aku, sesuai banget sih enggak, tapi di sini yang kekurangan dari bahannya itu dari di sininya ya. Nih, di lingkar ininya. Ininya tipis, guys. Bannya itu, ban bajunya, ban celananya itu tipis. Emang ininya merah sih, ada karetnya di dalam gitu. Cuma menurut aku ininya tipis. Dan mudah-mudahan jahitannya kuat ya, karena kakak Jumar itu tipe anak yang nggak bisa diem sebentar gitu. Anaknya aktif banget, makanya banyak celana yang bolong-bolong. Selain dia cepat bertumbuhnya,
cepet beli baju, beli sepatunya, cepet beli celananya, cepet gedenya, cepet beli yang mahal, sama cepet nggak kepakainya juga gitu kan. Jadi mendingan beli yang murah, bahannya bagus gitu kan, awet, kepakainya lama gitu. Karena kebanyakan celana kakak itu, celana kakak jenar itu tengahnya bolong banyak. Dia aku liatin deh celana kakak Jumat, celananya banyak yang bolong, dari mulai celana sekolah, celana main, dan celana tidur, itu banyak banget yang bolong gitu. Makanya sekarang kalau sebulan pasti ada beli celana, karena emang dia gak punya celana, jadinya bukan gak punya ya, banyak yang sempit, bolong, kasihan banget pokoknya. Ya aku beli ini tadinya buat dede sama kakak, tapi kayaknya buat kakak dua-duanya deh. Tapi kita lihat nanti aja ya, kalau dede mau kita pakein, karena dede sebenarnya nggak suka training. Dede kia itu nggak suka training guys, nggak mau, karena menurut dia training itu panas gitu. Jadi dia senangnya sama yang bahan yang tipis-tipis, karena nggak seneng panas deh kia. Oke, unboxing ketiga barangnya. Selanjutnya ini ada bisa tebak nggak ini apa? Ini gambar ini apa coba, ada yang bisa tebak? Ini kita dapat kiriman juga dari Midio, dari Midio Mini Foto. Oke. Ya, ada yang tahu enggak isinya apa? Kita unboxing sekarang ya. Bismillah, semoga ini yang terakhir ini tidak mengecewakan ya. Karena yang tadi tiga udah berhasil. Barang yang lain, karena cuma ada ini. Mudah-mudahan di dalam sini ya. Kita buka dulu yang pertama. Ya, kita jadi rancu deh. Nggak ada ya? Nggak ada nih guys. Aku bingung. Ini kita dapet. Kita buka satu-satu ya, karena kalau misalnya nggak ada, video ini akan aku kirimkan kepada medianya. Ini. Oke, kita buka. Oke. Untuk bahan ininya, standnya lumayan lah ya, gak tipis-tipis banget juga. Ini standnya, dan standnya ini yang di atasnya ini untuk holder HP-nya dan holder HP dan holder ring light-nya. Oke, kita taruh dulu ya, dan kita buka ininya. Mudah-mudahan yang holder baut tipe U dan holder yang medium size-nya ada di dalam. Karena sebenarnya ini harusnya udah ada holder U-nya loh, tapi nggak tahu di sini nggak ada. Okay. Unboxing, dia sesuai juga nggak beristilahnya. Okay. Kayaknya nggak ada guys, nggak ada loh. Is yang holder 360 baut landscape-nya sama tipe U-nya. Ini nggak ada.
ini aku unboxing sekalian langsung video buat YouTube ya. Jadi mudah-mudahan ada di sini. Ternyata ada di dalam, guys. Oke, ternyata ada di dalam. Nah, ini adalah, oke, kita kata sedikit. Ini adalah holder bawaan yang dari Midio-nya. Ini ya, kita dapat tas Midio-nya. Dan kita ini ring light-nya. Kita cek apakah ada yang patah dan apakah ada yang pecah. Karena dalam unboxing itu penting. Oke. Ini bahannya bukan menurut ini bahannya bukan kaca ya. Plastik, oke. Jadi kalau misalnya ada yang ini bahannya plastik. Baik, kita coba dulu ya. Aku colokin ya ke sana. Coba kita lihat. Dan di sini nih itu ada ininya tuh, teman-teman. Wow. Sinar. Wah. Silau, guys. Oke. Ini buat nyalain, terus nyalain. Ini untuk warna warm white-nya, ini warna white-nya biru, kuning. Kok aku lihatnya ada yang kelap-kelip bom-bom-bom gitu deh. Oke, ini bisa diatur ya cahayanya kalau dipakai. Jadi gini, guys, tuh. Keren kan? Dengan kekuatan bulan akan menghukum. Jadi tadi kita udah cobain ring light-nya dan aku juga beli holder U. Enggak tahu buat apa, tapi aja beli. Harganya cuma 3.600 dan satu paket Midio dan stand 2 meternya itu harganya kemarin lagi promo ya, biasanya di atas 200. Dan aku kemarin hanya beli 198.000. Dan karena aku membutuhkan holder U yang baut yang bagus, yang bahannya bagus, jadi aku beli nih. Aku beli holder yang bisa diputer-puter, bisa landscape, tapi diputernya. Aku butuh ini. Dan ini bahannya lumayan. Ini harganya sekitar 30.000. Nanti harganya juga aku taruh atau bisa langsung cek di Shopee. Nanti official store-nya aku taruh di bawah ya, di deskripsi. Ini bahannya bagus. Nah, ini holder bawaan yang akan dipasang di stand yang tadi itu. Tapi kalau nggak salah, aku tadi kemarin tuh pesen yang Midio itu yang bisa apa namanya, yang bisa warna-warni juga. Tapi kenapa ya? Yang datangnya pesennya itu yang ada bisa kayak lampu diskonya juga gitu. Kenapa datangnya yang hanya begini ya? Tapi nggak apa-apa deh. Jadi teman-teman, belanjaan di Shopee kali ini istilahnya tidak terlalu mengecewakan seperti yang kemarin. Tapi kemarin itu nggak aku review di YouTube, nggak aku unboxing di YouTube. Jadi next ada barang lagi nih yang udah datang, tapi belum semuanya. Jadi next video ya untuk unboxing selanjutnya Shopee Haul. Oke teman-teman, segitu aja video kali ini, unboxing kali ini. Semoga teman-teman suka. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Jangan lupa di share ke teman-teman.
atau ke keluarga yang lain, share juga di sosmed kalian supaya membantu channel Selkia Jumat TV ini bisa berkembang terus ya, dan bisa terus berkarya. Ya maksudnya bisa terus bikin konten. Jujur banget ya gue. Teman-teman, segitu aja video kali ini. Semoga teman-teman selalu sehat dan selalu bahagia. Dadah. Ini masih bisa ditinggiin lagi ya teman-teman. Jadi settingannya ini ya, kalau dia ke bawah ini ya, dia ke bawah, dia ke bawah, guys. Seperti ini. Untuk remote-nya ini di sini ya. Kita coba nyalakan. Oke. Ini masih yang sedang, yang wide. Ini masih yang sedang ya. Kita lihat apa aja. Kali tingkat ya cahaya. Hai. Jadi ada 10 tingkat cahayanya untuk video ini. Nah ini kita kecilin lagi ya. 10. Kita pindah nih switch ke warna yang putihnya, putih banget. Ini sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau lihat dari depan kayak gimana wajah aku karena cahaya jelek. Lagi yang warm ya, ini aku yang paling suka warna warm, ini warna putihnya lagi loh, jadi dan kayak empat warna ya, ini putih banget, emas warm, oh jadi tiga, jadi tiga ada tiga switch. Ini aku mencoba pakai ring light yang baru. Oke. Ini pakai cahaya yang berapa ya? Ini pakai yang tipe yang paling bawah. Ini cahaya yang paling bawah. Tipe yang pertama ya. Cahayanya aku tingkatin kayak gini. Tanpa filter ya, teman-teman. Ini lagi ini yang paling terang. Oke, ganti ke ini pakai yang putih, ini pakai yang warna. Ini dari tiga tipe ya, ini aku udah cobain dan menurut aku seneng pakai yang terlalu terang, jadi biasa aja tetap terlihat bersinar gitu. Oke teman-teman, sekian ya video kali ini, semoga teman-teman pada suka dan semoga selalu bermanfaat bagi semuanya. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen ya, jangan lupa share.
jangan lupa share ke teman-teman atau di medsos kalian supaya dukung channel kita sekeluarga. Jadi cukup sekian ya untuk episode kali ini, semoga semua suka. Dadah. Ini salah satu yang sudah sobek. Ini adalah tuh, ini ya, kelakuan kakak. Gak ngerti ini. Gak ngerti sama kakak. Ini contohnya, celananya beda dengan begini guys.